kalian semua, kembali lagi bersama saya, kakeknya di sini. Hai semuanya, selamat siang. Ini saya lagi bersemangat sekali karena akhirnya saya sampai di kebun super subur yang biasa mungkin beberapa dari kalian sudah biasa lihat di vlognya Nona Toraja. Dia punya kebun tuh super subur dan saya sudah penasaran dari bertahun-tahun lalu. Akhirnya hari ini sampai juga di depan kebunnya. Jadi ini tuh di sawah, oke? Kakak Nona Torajen dia punya kebun di tengah-tengah sawah begitu, tengah-tengah ladang. Kayak dia punya jagung. Wah, bukan, ada bukan, bukan. Di belakang sini lihat. Tadaaa! Ini dia tuan. Halo Kakak Ina. Tuan kebunnya. Selamat datang di sawah Nona Torajen. Terima kasih, satu kehormatan. Bagus, satu kehormatan buat kita dong. Duh, kita jauh-jauh lo dari Jerman Timur ke Barat. Dulu kita Barat kan, ke Timur. Iya, jadi kunjungan balasan. Iya, gitu dong. Gitu. Baru ini tuh ada punya Kakak Nona punya kebun ini mulai dari depan sini sampai ke belakang sana, dan dari depan saja kita sudah bisa lihat di sini ada pohon pir, pohon peach. Silakan, silakan. Oke, okay. Saya boleh bikin kebun. Silakan, silakan, silakan. Saya urus anak saya dulu. Oh iya iya. Aduh. Baik anaknya. Oke, okay, teman-teman, jadi saya kasih lihat teman-teman dulu kebun turnya. Nanti sudah pasti kita akan panen sayuran dan buah-buahan yang ada di sini. Mungkin sayuran saya kalau buah-buahan belum sempat dipanen. Kayak ini contohnya ada buah pir. Tuh lihat ya. Ini pir apa nih? Pir merah ya? Pir aja. Padahal pir setinggi saya tapi sudah berbuah, gila. Lihat nih, ya kan? Kok sudah berbuah toh? Sini. Saya buah ada dua. Jadi ini buah pir, terus di sini ada buah peach. Lihat nih. Tuh. Dia buah peach, ada buahnya juga. Berapa buah ini? Tiga. Kita buah peach tahun ini tidak terlalu banyak. Dua. Nih. Dua saja yang bertahan. Ini terlalu plum. Panas toh. Ini buah plum. Jadi sekarang yang saya mau bikin adalah kebun tur dulu, oke teman-teman? Ya, saya pikir ini buah plum dari jauh, ternyata telur ini hiasan. Pohon pisang luar biasa. Wah, hai, kaget. Ada pohon ini pisang sungguhan. Sungguh. Baru ini sudah dimasak bisa. Tapi dia winter hard. Dia tahan winter. Jadi kalau winter tuh ditutup atau dipotong. Oh begitu? Ya. Oh, jadi nanti summer dia tumbuh lagi? Tumbuh lagi dia. Oh, kita bisa taruh di mobil lah, taruh di mobil sudah. Iya, taruh, Paul bilang kasih masuk di mobil sudah nih kak. Oh iya, 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 boleh. Mau bawa pisang? Tidak lah, jangan. Kakak ini pisang dari Indonesia kah bukan? Bukan. Ah, itu winter hard. Oh, beli di internet. Beli di Amazon. Oh, lihat labu ya, Paul. Sini saya gendong dia dulu, kakak. Sudah. Bisa? Bapak, bisa. Oh, adik-adik. Tuh ada labu. Kalian ikan. Labunya apa? Ciper-ciper. Kok panas sekali. Iya, sama. Barat, kita punya panas. Ini labu apa, Kak? Itu Hokkaido. Oh, Hokkaido katanya. Kita punya labu juga belum terlalu ini ya. Terus di sana ada tomat. Pokoknya ini kita bikin kebun tur Nona Toraja. Oh, iya. Jangan ke sana dong. Apa tuh yang berambat-berambat pemirsa? Mana? Itu. Maju lagi ke sana, maju. Lihat yang di sini nih, Paul, sini. OMG, wow. Kok Mbak Elena, lihat teman-teman, kacang panjang, ada buncis. Wis, itu nunggu Kakak Ina nih. Luar biasa dari sebelah. Dia menunggu Kakak Ina dari sebelah sini. Woi, panjang sekali. Bisa-bisaan ya. Coba Anda ambil deh. Coba diukurnya ada 1 meter kah? Ih, panjang sekali nih teman-teman. Kayak ulat ya. Iya. Tuan. Ada 1 meter enggak ya? Panjang, tidak tahu ya. Ini dapat 1 meter kan tidak nih? Itu mie atau apa ya? Mie katanya. Ya ampun. Terus ada buncis juga. Itu buncis kampung. Oh, buncis. Merambat. Oh, terus biasanya buncis kota bagaimana? Enggak merambat. Oh, buncis yang kayak buncis lihat. Dari Indonesia kalau dari... Di Jerman kan dia enggak bushbone gitu ya. Oh, dia kayak Oke. Oh, ini dari Indonesia? Indonesia. Oh, ini ya, buncis kita Indonesia. Kita sebenarnya mau tanam kacang panjang, buncis yang tumbuh. Aso. Oh, jadi tidak sengaja. Baku campur, tidak sengaja. Oh, tidak direncanakan gitu. Oh, iya, iya. Baru ini daun singkong, lihat. Ada daun singkong, mamma mia. Lengkap semua, apalah sayuran yang tidak ada di sini. Sementara ada kangkung juga tidak di depan. Tidak usah pulang ke Indonesia atau? Iya, datang ke sini saja, tidak usah pulang ke Indonesia. Kita curi di sini. Curi! Itu kau lihat ada tomat juga ya, tomat subur-subur. Ampun. Apa itu? Tomat? Bukan. Iya, tomat. Bukan. Sayang itu tomat.
Itu pasar sekali iya, sana. Iya, coba kau lihat sana. Pergi lihat. Itu jadi tomat bukan itu. Apa? Oxen hair. Tomat ex oxen hair teh. Yang gede banget itu loh. Ada namanya coba. Oh. Pemelawan. Ini tuan tanah yang punya tuan tanah tanah sawah ini. Ih, yang di sini besar sekali, Paul. Kau kasih HP sini saya kasih lihat. Mama yuk, saya langsung bersemangat lihat kebun subur. Ini kalian lihat ya tomat-tomatnya. Saya bersemangat langsung masuk di kebun-kebun yang subur ya. Tuh, wih besar sekali nih, lebih besar daripada apel. Astaga, ini ada yang sudah merah lagi di dalam. Tuhare, Kak Eri ini besar sekali. Oh my God. Ih besar sekali teman-teman, lihat di bawah-bawah sana. Ini tomat. Ih seumur hidup saya baru pertama kali masuk kebun yang saya subur ini. Nih lihat nih, wih, ih besar sekali, ampun deh, itu di belakang, ini juga, iyo, ini tidak apa-apa, Kak Eri kasih lihat-lihat saya juga tuh, kasih tahu ini apa, ini apa, ini apa tuh? Ini apa lagi namanya? Ciplukan, ya ciplukan. Oh, tapi nanti harus dekuning dulu toh? Dekuning dulu nih. Oh, nih lihat nih. Kita suka banget nih, makanya kita tanam dan ini kacang panjang ini juga. Makanya kita saya tanam kacang panjang tapi numbuhnya buncis. Oh, gimana tapi tidak apa-apa, campuran toh. Campuran, iya kayaknya ini. Tidak bercampur itu bibitnya ini. Ketidak sengajaan. Oxen hair. Besar sekali ini, ampun deh. Ini karena dia panas, terus tiba-tiba kena hujan begini dia luka. Baru itu bisa dimakan kayak buah saja begitu. Betul, atau? Oh, enak banget ini. Oh, jadi tanpa kayak tidak perlu dijadikan sayur begitu eh? Tidak. Ih, lihat ini kacang panjang dan buncis. Ih, nah kakak ini sebelum nanti kita panen toh. Luar biasa. Iya, sebentar baru kita panen. Incar-incar dulu. Mana iya, yang mana yang kita mau dibungkus. Nih, jadi ini. Weh, lihat aneh, kan. Iya, weh. Lihat, kakak ini tahu ini, kak. Itu apa kah? Nih. Zucchini? Zucchini kuning. Ini apa nih bahasa Belanda Jermannya Inggrisnya crochet kah apakah? Zucchini kah? Maaf Anda sudah menginjak. Sorry. Tidak sengaja. Astaga. Lancang sekali. Ih, saya tidak tahu. Ya? Ini gambas kah bukan gam sayur apakah? Gambas. Tuh lihat. Kurang itu juga. Ih, mama, ini itu melon. Ih, itu melon itu. Iya. Melon. Luar biasa ibu ini. Melon. Ini kan tetangga kan habis panen ini. Saya ambil sisa-sisanya gitu. Buat ini buat alas. Ini satu. Ini melon dua. Apa nih, Kak? Ini melon yang manis. Iya. Manis. Honish melon bukan? Iya, betul. Oh, ada semangka juga. Benar. Lihat ya, ini ada cabe-cabean. Iya. Ini dari Kahas nih. Kamu tahu? Tahu. Sempat panen sayur, iya. Ketemu juga. Wah. Itu dia. Ya, ini cabe. Ini juga ini. Cabe ini juga. Sama. Itu katanya yang gede toh, terus ini tahu apa, ini terong. Iya, terongnya di yang lalapan itu loh. Sudah ada buahnya belum? Ini juga dari Kak Has nih. Masa? Mana? Ini sampai yang punya kebun tidak tahu. Lihat ya. Oh, ya ampun. Besar. Saya taunya cuma nyiram aja. Besar, ada juga di bawah. Wih, ini ada lagi ngumpet di sini. Ini apa? Semangka ya, lihat ya, teman-teman. Kak Ina sudah pernah makan mentah sayur kacang panjang belum? Belum. Mau tahu rasanya? Oh, boleh dong. Rasain dong. Nathan ya. Sudah pernah. Jadi, itu tuh yang panjang itu coba. Ini ya. Iya, boleh ini. Makan mentah. Ini petik aja. Boleh, iya. Oh, ya. Oke, teman-teman, saya petik dulu ya satu. Wih, gila ini panjang. Ih, sambal terasi kita lupa di. Wah, saya coba ya. Coba. Belum pernah makan yang mentah. Wih, enak. Kayak rasa kacang tanah. Oh ya? Kayak rasa kacang tanah mentah, tapi manis. Tidak ada rasa kan? Manis. Oh. Ada rasa manis-manisnya. Oh gitu. Enak sekali. Seger ya, abis disiram hujan, jadi nggak usah dicuci. Ini cabenya baru mau tumbuh. Nah, ini cabe apa? Ini cabe apa ya? Dia kayak cabe keriting gitu. Cabe biasa saja begitu. Iya. Kita dikasih orang Thailand, jadi kita nggak ada bibit-bibit. Karena kita juga lompat sana, lompat sini, jadi kurang ini. Ih, kalau tahu begitu, mending saya bosoknya bibit yang dari yang tidak terpakai. Oh, ya ampun. Tidak tahu. Begitu saja. Ini enak sekali ini. Kasih rasa Paul dulu, yuk. Iya, yeah. Buah surga. Ah, gitu. Banyak juga ini. Tuh. Iya. Jadi kakak Ina itu rumah kaca kita. Kita pasang satu hari. Besoknya diterbangin angin, lupa dipasangin fondamennya, lupa diangkat. Astaga. Angin sampai ke tetangga. Oh my God, baru ini apa ini yang di belakang? Ih, pohon pisang ini besar. Ini pohon pisang, iya. Dia terlindung sepertinya. Tuh, lihat tuh. Tadaaa! Ini ke
kemangi kita punya apa? Ini Thailand punya, ini kita punya. Oh, ini coba Thailand. Kamu bedanya, coba ya. Itu kamu bisa makan. Ini ambil pucuknya ya, ya pucuknya. Kalau dari oh ini kayaknya biasa kalau kita di restoran Kuri. Vietnam. Benar. Okay. Beda. Beda kan? Hmm. Nah, ini kita punya nih. Itu yang terasi punya. Hmm. Campur dengan ini supaya rasa kayak anggap saja kita lagi makan lalapan. Iya, jadi sebelah sini salad. Salad lah kakak ini tahu lah salad. Iya, 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 tahu. Kita campur-campur aja. Mm-mm. Ini pertanyaan yang harus kita tanya di sini tuh bukan masih ada apa lagi? Apa lagi yang tidak ada gitu? Aceh. Tidak ada yang tidak ada semuanya. Cakep. Ada. Ya, cakep. Itu Anda masuk apa lagi Anda lihat? Oh my god. Sereh. Ya. Saya perkenalkan kepada kalian teman-teman. Ada sereh, ya. Kemangi, ya. Daun singkong. Itu harta karun daun pemirsa. Singkong ini kapan baru kita temukan di Jerman? Iya, di mana? Paul, nanti kayaknya aku harus tanam ini singkong. Nanti kalau bawa batangnya dari Indonesia toh? Iya, betul. Oh, bisa. Oh, jadi bisa bawa batang. Batang. Saya kira pakai bibit. Batang, enggak ada bibitnya, batang. Imayana, ini kelihatan orang Toraja. Toraja, sekali. Toraja. Mioli kami Toraja. Iya. Iya. Jawab lagi. Iya. Ini sereh juga subur-subur ya. Dan iya. Terus ini dong. Lewat mana nih? Iya, susah ini. Anda sudah naik, injak Anda punya tanaman. Oh ya, maaf. Tadi aku... Anda. Macam-macam. Itu yang satu, kan? Yang jumbo-jumbonya, yang jumbo. Boleh dong. Iya, teman. Panen sampai Paul kok nanti rasain ya. Kemande. Oh. Kemande. Mami tungkal. Iya, mami tungkal. Kal, mau coba? Ih, enak sekali, Kak. Kal. Kal, Chen. Kal. Dia ambil sendiri. Dia ambil sendiri. Iya, dia ambil sendiri juga bisa. Oi, pinter. Enak, iya. Tuh. Enak. Makanya. Ya, seperti makasih. Salah. Iya, enak tuh. Isa mau lagi dong, enggak boleh. Dia mau lagi, iya dong. Mau petik. Nanti aku kasih itu ya. Kalian lihat ini, Kak Eri punya kanona Toraja, dia punya tumbuhan ini subur-subur sekali nih, lihat nih. Ini baru namanya blackberry yang betul-betul enak dan besar begitu ya. Ini rasanya luar biasa sih. Tuh lihat. Elena mau? Awas-awas tante punya tanaman. Awas jangan kok ini. Tidak apa-apa. Ini, makan. Enak sekali. Permennya lagi. Kakak ada tempat sampah di sini. Enak Elena? Tuh lihat. Satu keluarga berkumpul. Saya berisik sekali. Oh, saya taruh sini saja dulu. Ini lihat nih. Saya makan satu lagi nih. Ini betul-betul enak sekali. Serius. Tuh, langsung dari pohon. Enak, Elena. Lihat, dia pengen lagi tuh, lihat. Mea. Sabar ya. Oh, dia mau ambil sendiri katanya. Leka katanya. Lihat, Kak. Mana, coba lihat. Ini. Ada yang besar, Kak? Iya, dang, Mama. Mana? Coba lihat. Mama. Oh, my God. Pare. Makan, Isa pengen sekali tuh. Ini lagi di dalam Ih banyak kan? Tunggu kakak ini. Kita tidak panen. Banyak. Ih banyak iyo di sana itu Ya. Ih luar biasa. Ini kangkung juga teman-teman. Apa yang tidak ada di sini? Apa yang tidak ada ya? Apa yang tidak ada? Bayam merah. Apa? Oh bayam merah di sebelah sana kata mana lihat? Lewat saja lewat. Tidak apa-apa. Saya takut. Enggak apa-apa. Permisi. Berarti kakak tiap hari harus kesini siram. Iya tergantung panasnya bagaimana toh. Oke. Okay. Teman-teman, saya persembahkan kangkung dari Indonesia. Iya. Seperti lagi di Indonesia ini ya. Betul kayak langsung kayak lupa kita lagi di Jerman gitu ya. Iya. Ini sudah sering dipanen. Masa? Iya. Saya pikir cuma yang di sebelah sana yang sering dipanen. Enggak, di sini sebelah sana kan yang kurang subur kan tanahnya kayaknya kurang maksimal. Luar biasa ibu ini. Tuh di sana tuh. Kangkung, ada di sini pare. Nih, pare. Nanti sabar saya lewat sini baru kasih lihat pare yang tadi. Tadi mana itu? Ada. Gede banget. Lihat. Ini besar sekali, OMG. Besar. Di dalam pare. Juga. Ih, dia pun daun pare juga lah, baunya khas sekali. Ini dari Indonesia juga bikin. Indonesia, apa? Iya. Jadi kita bikin ini, kita bertiga, Ibu Sherly, Mama Tia. Bertiga kita bawa itu. Ini kangkung ada bayam merah juga di belakang, teman-teman. Kalian lihat. Ingat kan yang kakak Ina dulu saya pernah kirimkan. Iya, nah, sekarang kakak Ina buktikan langsung. Siapa tahu dikira langsung dibeli dari toko Asia kan?
Saya percaya. Iya, itu lagi Suki ini. Suki ini ibu besar sekali nih, teman-teman. Iya, tidak ada. Iya. Berduri ya, ibu besar sekali nih. Oh, tolong Mami ambilkan kali itu di sana ya, yang merah-merah itu ya. Oh, ini ada Johannes Berry. Kamu mau dekat? Apa nama? Iya, pinjam ya, Kak. Johannes Berry. Ini apa namanya kalau di Jerman tuh Johannes Berry, itu red currant. Nih lihat. Buah red currant. Saya ambilkan satu rangkir dulu buat Kali nih. Sempat ketik lagi tuh. Lihat nih. Kali? Kaguk mah. Eh, kalau pemulut-mulut sampai Mama kasih masuk di mulut saja ini. Aduh, diambil ya, sendiri. Kan sudah besar, Mami. Iya, lupa eh. Kasih gitu ya. Hmm, oh, duduk, jatuh-jatuh. Ini hajar semua itu. Kalau berak nanti kal keluarnya. Biji-bijian. Blackberry. Raspberry. Raspberry. Apa Johannes Berry. Semua. Oh, ini ada stachelberry juga. Iya. Tapi dia kecil-kecil tuh, kita punya juga. Enggak, iya. Iya. Mati tak mau. Eh, hidup segar mati tak mau. Eh, ada ini trampolin. Kita juga eh luar biasa, baru kemarin sudah panen stroberi semuanya. Iya, saya lihat sih, besar-besar juga. Lumayan, ini stroberi tapi sudah selesai musim. Ini trampolin. Ini trampolin sebenarnya kayak punya Elena di sana itu. Aso, ada yang ada diterjang angin itu karena angin itu. Iya. Sayang sekali. Oh, di situ juga ada pohon pisang. Iya, pisang taruh di mako baik satu. Oh, ada anggur juga. Iya. Weintraum. Lihat nih. Oh, shit. Lihat nih, ada anggur. Ini juga anggur nih. Di belakang ada apel. Ini tomat juga teman-teman. Tuhan, ini besar sekali. Lihat, ini satu buah nih teman-teman. Besar kayak telapak tangan, OMG. Tuh, lihat di sini. Ini kebunnya besar sekali. Ini ada apel juga. Tuh, di situ masih ada labu. Ini apel sampai berguguran. Nih, ich gehe doch wieder rein. Komm. Oke, teman-teman. Jadi kalian sudah lihat dan saksikan sendiri betapa suburnya buah-buahan dan sayur-sayurannya Nona Toraja dan kru di sini. Ini berarti dirawat bagaimana? Setiap hari didatang disiram atau disiram, betul? Disiram dengan ya? Cinta. Oh, pantasan dia tumbuh juga dengan cinta ya. Kasih micin. Bukan dikasih bucin ya, dikasih micin. Oke, teman-teman. Jadi kalian sudah lihat itu video panennya. Nanti kita akan bikin panen video tour. Kebun tournya. Nanti kita akan bikin video panen di video yang terpisah. Iya. So, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Dan kita ketemu lagi di next video. Bye-bye. Bye-bye, nah.